Udah, bro. Udah. Ah, susah amat mau ngonten. Tengah guys, dong. Nih. Nih. Ya. Halo. Halo guys semuanya, kembali lagi di channel Uang Vapor ya, channel kesayangan kita semua. Bagaimana kabar kalian semua di siang hari ini? Kali ini kita montainya siang hari coy, nggak pagi hari lagi karena itu templatenya udah busuk ya. Oke, jadi bagaimana kabar kalian semua? Apa sih anji? Oke, jadi bagaimana kabar kalian semua di siang hari ini yang bukan pagi lagi? Semoga kalian tetap sehat dan gimana kuota kalian? Apakah masih banyak atau mungkin sudah habis? Atau mungkin kalian seorang bangsawan yang pakai wifi setiap hari? Emangnya yang pakai wifi harus orang kaya gitu? Enggak juga sih. Ngapain? Ngapain ya? Oh ya, sebelum kita mau ngapa-ngapain, kita akan bacakan satu berita dulu seperti biasa. Kita seorang reporter. Mari kita baca satu berita. Kita ada satu berita yang menyedihkan. Yaitu kecelakaan maut di Cibubur, korban berjatuhan. Itu sempat ramai ya. Kemarin admin Lambe Hardware PC dia ngirim postingan di Facebooknya. Katanya dia turut berduka cita. Terus tak cek ternyata beneran ada kecelakaan di Cibubur. Berdoa saja yang terbaik buat para warga Cibubur ya. Amin. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini nih yang lagi ramai nih. Viral, remaja SCBD tidur di jalan, diduga tidak bisa pulang. Bonge, bonge. Iya, gimana bonge kayaknya? Terus lu, Pak. Ah, tegar, tegar. Nadia mana Nadia? Hah? Nadia mana Nadia? Nadia teman gua anjay. Oh iya. Ya, kita bacakan dulu ya. Sejak viralnya sekumpulan remaja SCBD atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok yang nongkrong membuat kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat ramai dikunjungi. Namun baru-baru ini sebuah unggahan akun TikTok @user memperlihatkan sejumlah pokoknya remaja-remaja yang sekarang mungkin hampir mendekati puber baru ya. Beritanya cukup sekian dulu dari gue ya. Beritanya tadi lumayan, yang pertama agak sedih, agak sad. Selanjutnya berita yang sangat berbobot lah ya. Oke, langsung aja kita akan bukan akan ya, kita kehadiran sebuah produk dari iPod. Segmennya apa tuh? Oh iya, kita masuk ke segmen, yaitu segmen Cobar atau cokil bareng. Enggak ah. Biasanya itu cocol. Cokil. Iya. Sarwe. Oke. Yaitu kita akan coba barang dari dari iPods ya. iPods yang buat apa? Punya bukan. iPhone itu. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, iPod. Tak kira itu loh. Oh, aku nyari di Google lah di YouTube review iPods yang keluar ya Apple. Emang namanya sama ya? iPods apa AirPods? Ini iPods. Oh. iPods. Ya, kita kedatangan sebuah pod baru, device baru dari iPods. Ini dia bentukannya cuy. Dengan warna ini enggak tahu warna apa ya, tapi di Instagramnya dia nulis ini tuh warna brown coffee apa coffee brown ya. Kalau enggak salah. Jadi warnanya sesuai sama packaging. Iya betul, di Instagram ya. Cuman kalau di sini aku nggak nemu keterangan warnanya ya. Nggak ada keterangan warnanya. Kita buka aja kali. Oke, langsung aja kita buka. Ya, sebelumnya kit contentsnya di dalam packagingnya dia dapat satu iPod device dengan cartridge-nya, satu buah lanyard dan satu buah charging cable. Tapi itu kelihatannya kecil ya? Kecil ya. Simple malah. Oke, langsung aja kita akan buka dalamannya kayak gimana. Oke guys, jadi ini dia sang iPods ya. Kelihatan tulisannya ya, iPods unik banget tulisannya cuy. Di bagian belakang ya dia ada kit konten manufaktur, ada IG-nya iPods juga, ada barcode, terus ada QR code
warning juga bla 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 juga ya inilah bagian samping udah iPods. Oke, langsung aja kita bongkar dalamnya. Oke, sebelumnya terima kasih buat iPods yang udah ngirim device ke Uang Vapor ya, gila baik-baik semua loh. Oke, jadi bukanya lewat mana nih? Oh, lewat doa. Kita langsung dapat satu user guide atau user manual. Ini dia potnya. Coba kita baca dulu ya. Spesifikasinya aluminium alloy dan PCT key. Cartridge-nya kapasitasnya 1,6 mili. Baterai kapasitasnya 550 mAh. Oke, coil resistance 1,2 ohm. 1,2 FF. Maksimum voltage itu 13 volt. Oke, siap. Oke, kita akan buka dulu yang mudah lah ya. Kita langsung dapat. Waduh, kayaknya aku salah buka nih. Kita dapat satu ini lanyard ya, lanyard dan juga type C. Nah, bagus banget nih. Pot sekecil ini udah type C kan. Mantap. Coba kita buka dulu ya. Lanyardnya seperti apa? Oke, jadi lanyardnya warnanya itu menyesuaikan sama warna di potnya ya. Warna coklat brown coffee dengan tulisan iPods. Oke, bla bla bla. Sekarang saatnya kita kulik si device-nya. Oke, jadi ini dia sang iPods ya. Dengan bahan aluminium alloy, dia bobotnya ternyata lumayan berat juga, coy. Enggak yang enteng-enteng banget. Jadi dia apa sih bahasa Jawanya gue antep. Bahasa Jawanya antep, gitu. Dia kokoh bahannya, enggak yang ecek-ecek, jadi ketika dibanting dia ya tetap rusak sih. Oke, di bawahnya ada tulisan iPods dan ini dia indikator LED-nya. Terus di bawahnya ada type C port buat ngecas dan di bagian belakang dia ada ini mungkin air hole dan dia sang cartridge-nya ini unik banget ya. Nah, ini dia cartridge-nya yang berukuran 1,6 mili dan resistennya 1,2 ohm. Jadi dia lebih enak kalau pakai liquid saltnik yang high nikotin. Oke, kali ini kita menggunakan liquid apple burst by foam dengan nikotinnya 30 mg. Ya, kita akan isi. Walalah, susah. Oh. Agak susah ngisinya ya. Dia mentok loh. Dia mentok banget sama coilnya. Ya, ini dia udah kita isi menggunakan liquidnya apple burst. Mari kita tunggu dan nanti akan kita coba ya. Oke, guys, jadi kita udah nunggu sekitar 5 menit biar cartridge-nya lebih ngeresap sempurna lagi. Kelihatan kan nih? Dia indikator lampunya tuh warna biru. Mari kita coba. Dingin, Cak. Oke. Seperti pot stick pada umumnya dengan cartridge ukuran ohmnya 1,2 ohm, dia ngasilin TH yang lebih nonjok lagi. Terus ada satu hal yang unik dan ini menarik banget buat dibahas. Mouthpiece-nya itu di mulut enak banget, cuy. Itu hampir mirip sama pot yang Yuk. Cuman bedanya lebih nyaman ini daripada yang Yuk itu. Kalau yang Yuk itu kan dia shape-nya kan enggak terlalu. Kalau itu ada patahan terus. Iya. Kayak gini kan. Dia tuh ternyata lebih nyaman untuk di mood. Dan gini, buat kalian perokok kalau mau nyoba ini cocok banget. Di badan juga kayak itu loh, cerutu. Cerutu, iya kayak cerutu. Dan selain itu, ini loh, feel-nya tuh kayak kalian lagi ngerokok. Rasanya gimana keluar? Oh iya, untuk flavor, tadi nikotin udah ya, nikotinnya lumayan nonjok. Untuk flavornya, apelnya tuh lumayan berasa, kayak apel sebelah lah pokoknya. Tapi ini apel yang apel hijau, bukan apel merah. Itu kebaca, terus, tapi ini untuk ukuran pot yang sekecil ini, dengan takaran manis yang segini, itu lumayan manis, enggak yang manisnya tuh cuman ini doang loh. Oh. Tapi ini enak. Lihat enggak kepulnya seberapa. Lumayan ya. Lumayan, uapnya lumayan. Nyaman.
terus ya simple, kalem, nggak lebay. Itu Pots baru keluar atau udah rilis secara general gitu? Mendingan kalian cek aja di IG-nya, itu udah ada. Tadi udah tak kepoin sedikit sih, di story-nya juga udah ada. Ini merupakan satu pot yang mungkin jadi kompetitor buat pot-pot lainnya, kayak yang punya Yuk, punya Mu, punya Move. Iya, punya Move dan lain-lain lah. Karena ya ini nggak kalah bagus sih. Rate-nya 1-10 tak kasih 8. Untuk ukuran pot segini tak kasih 8. Kalau dibandingkan dengan pot-pot lainnya yang selevel dengan ini, dia tuh unggul di modpiece-nya. Dia lebih enak, lebih nyaman dan ya kecepable. Kecepable. Oke, sekian dari gua. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa follow IG kita dari @uangvapor.id. TikTok kita juga sama dari @uangvapor.id dan juga uangvapor. Jangan lupa follow. Terus buat kalian yang pengen belanja-belanja seputar produk vape di Uang Vapor, boleh tuh. Mau online maupun offline, oke? Okay? Kalau yang online kita ada 3 marketplace, yaitu ada di Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Dan untuk yang offline store kita ada 7 cabang, yaitu Kebumen Sarbini, Kebumen Pemuda, Kutoarjo, Purworejo, Petanahan, Purwokerto dan juga Gombong. Kacak-kacak. Mana sih mas-masnya, lupa. Lupa soalnya saking banyaknya loh. Thank you buat yang nonton. See you in the next video dan juga jangan lupa nge-trip. See you.